Sudarlun pasang air laut kembali melanda 4 desa di Aceh Barat Selasa 16 Juli 2019. Akibat gelombang tinggi serta tanggul pengaman pantai yang tidak berfungsi, 4 desa di Kecamatan Johan Pahlawan menjadi sasaran pasang laut, meliputi Desa Pasir, Sua Indrapuri, Sua Ribe, dan Ujung Kala. Jalan, rumah, dan kafe di pinggir pantai menjadi korban genangan air laut yang meluap ke daratan tersebut. Terhadap hal itu, tim dari Polres Aceh Barat, TNI AL, TNI AD, dan dinas terkait di Pemkab melakukan koordinasi memastikan langkah-langkah penanggulangan. Pak, tanggulnya sudah dibangun apa tidak cukup kuat untuk menahan ombak? Sementara yang kita lihat tidak, karena dia antamannya lebih dalam dari bibir pantai ini yang dia terima. Berarti mengikis, Pak? Ya? Mengikis, dia sifatnya mengikis. Setelah mengikis, baru dia naiknya lagi pasirnya. Ini pas usaha kita selaku aparatur gampong, saya selaku kicik dan aparatur gampong, hal ini baru-baru ini ada juga udah rapatkan masalah tanggul, pemasangan tanggul yaitu handal udah selesai, tapi pelaksananya belum. Apa itu nanti di tahun 2020 hal ini sudah terlaksana secara musyawarah antara tiga kampung, baik itu Kampung Pasir yang kita terimakan saat ini keadaannya, Sua Indrapuri, dan Ujung Kalak. Benar, pembangunan tanggulnya dilakukan dengan anggaran desa atau dengan... Kalau ini nampaknya anggarannya dana dari provinsi. Provinsi, ya, langsung dana dari provinsi. Contoh tanggulnya seperti Sua Indrapuri akan dibangunkan, ditanggulkan jambak. Ya. Apa kita? Harapan kita kepada pemerintah, baik yang mendapatkan satu kepercayaan dari pemerintah, hari ini segera ditangani, Pak, supaya masyarakat tidak jadi waspada dalam arti bertanya-tanya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.